HP dulu ya. Bentar, mana ini? Mulai router. Tidak terhubung internet, maksudmu gimana, Lur? Oke, Lur. Oke, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ganggu itu, sumpah. Mulai. Ambil arah timur laut di Jalan Banyuwangi menuju Jalan Raya Cemetuk, lalu belok kiri ke Jalan Raya Cemetuk. Belok kiri Cemetuk. Oke, Lur, kita berada di Celuring, tepatnya di pertigaan apa ini, Mas? Patung ini, Bro. Ada yang tahu ini patung apa ya ini? Oke, teman-teman, kita akan menuju ke suatu tempat. Tempatnya itu berada belok kiri di Jalan Raya Cemetuk Rejo. Lapangan. Setelah 600 meter, belok kanan ke Jalan Taman Agung. Oke, jadi kita lewat Taman Agung. Ini banyak mobil. Wow. Kemarin saya ke situ sih, tapi kita tujuannya ini sekarang ke lapangannya. Supaya apa? Enggak tahu apa ya. Ya, di sana ada perkemahan santri, Lur. Jadi kita ke sana. Kalian ini record. Soalnya saya lama banget tidak record. Ini udah record belum ini? Sudah kan? Oh, sudah. Oke, Lur, kita sendirian. Terakhir lewat sini kapan ya? Kayaknya beberapa bulan yang lalu deh. Oke. Kota Celuring. Ini kalau kita belok lurus ke Taman Agung, cuma kita belok ke kanan menuju Jalan Taman Agung. Monggo, Mas, aku tak menggo rene, Mas. Diperbaiki, Lur. Terus sejauh 3 km. Ya, bapak-bapak lagi ngecor jalan. Oke. Mantap bapaknya. Kenapa dicor? Enggak tahu sih. Ini ada SD berapa ini ya? Ini SD enggak SD 6, Bro. SD-nya ini enggak digunain ini nih. Siapa yang sekolahnya di sini? SD 6 negeri. Ini enggak di ini ya. Kayaknya enggak digunakan ini. Lah. Wong kita mau jalan-jalan kok malah explore tempat. Next time aja lah kita explore tempat ini. Oke, guys. Di sini ada sebuah jalan yang notabene-nya itu Mas dari zaman dahulu itu enggak pernah diperbaiki. Apakah sekarang halus dan akhirnya sekarang apakah halus ini? Oh, halus loh. Halus loh. Iya. Wow. Impossible. Mana mungkin diperbaiki. Oke, Lur, ini jelogangan ini sudah lama banget ini. Sejak saya MTS ya. Emang jalannya emang seperti harus seperti ini, Lur. Kalau tidak seperti ini bukan ciri khasnya, Bro. Oke, kita memasuki Desa Taman Agung. Jalannya mantul. Gak tahu sih. Ini sampai apa tanahnya itu menutupi ini loh, menutupi jalan. Kayaknya diuruk terus ini. Jadi gue males kalau malam-malam lewat sini, Bro. Udah gelap, jalannya seperti ini kan malah kalau ada apa-apa kita nggak bisa ngebut, pasti jatuh. Dari dahulu kala itu perbaiki bentar tapi ya gitu lagi enggak tahu dah. Oke, kiri jalan merupakan ada SD Negeri 1 Taman Agung.
Mana dia? Oh, belum. Di sini juga hancur. Nah, ini pintu masuknya juga hancur, lur. Kemarin HP ku jatuh di sini. Untungnya besoknya langsung baru. Astagfirullah. Bayangkan kena LCD-nya, suruh ganti mesin. Kan ee banget itu counter yang saya perbaiki kemarin. Ini teman-teman SD-nya. Waduh. Sepi ya. Enggak ada pergerakan. Batas kerajaan. Oh, ada batas kerajaan, dusun kerajaan. Ini kampung Pengkol, lur. Kiri jalan saya, kanan jalan. Permisi, Pak. Bapaknya enggak listing ya? Astagfirullah kan. Bila kamu welcome to Taman Agung. Kita bisa lewat pertigaan ini, tapi kita ambil yang ini aja ya, yang perempatan. Wah, aku nggak bisa nyalip ini. Wah, wah. Benarnya kita lewat belok kiri ini bisa, bro. Belok kiri ke Jalan lewat Genteng. Yunasa Sastra Budaya. Tapi kita resmikan ini kita lewat perempatan. Kayaknya banyak orang yang menuju ke sana deh. Ini banyak mobil-mobil kayaknya. Belok kiri ke Jalan Genteng. Ini dia perempatan Taman Agung. Ini pasar, bro. Kalau ke kanan kita ke Seraten. Ini terus kita sejauh 2 km. Ke kiri atau ke barat. Depan saya kayaknya juga motovlog ini, soalnya helmnya ada monten kameranya. Sudah aja, bro. Lihat, kita hampir sampai. Oh, ini udah masuk desa Wingin Agung. Kita sudah melalui Taman Agung. Ini dia desa Wingin Agung. Kurang beberapa tikungan lagi ke depan dan kita sampai di, ya benar, lapangan Wingin Agung. Wingin Rejo tadi tulisannya, kita tahu. Thank you.
Masjid Darussalam Ringin Sari. Tapi di map nggak ada ya. Nggak tahu dah. Mapnya ini yang kompak. Setelah 200 meter, belok kiri. Oke, kita belok kiri sesuai map. Toyamas ya sini. Iya sih. Iya, masuk desa Toyamas. Belok kiri. Oh iya bro, mobil-mobil tadi mau ke sini berarti. Kita belok kiri. Sama datang Jambore Ranting Gerakan Pramuka Gambiran. Oh ini, oh tak kira kemasan. Setelah 500 meter, Pramuka. Belok kanan. Depan sana ada taman mini. Ini makam ini bro, kanan-kanan saya. Kalau di map ada kayak beruntus-beruntus gitu. Oh itu dia. Tuh kelihatan, gak kelihatan lah. Jalannya jauh boleh sumpah. Sampai di sini pak. Diasepin bro. Belok kanan, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Oh, tujuan saya berada di sebelah kanan, ya? Iya, kah? Taman. Oh, masjid. Taman mini tulisannya. Ternyata musola, bro. Depan saya ini. Oh, masih diperbaiki, nih. Oh, yang taman itu depannya sono. Wih. Jalannya masih diperbarui, diperbaiki. Duh, masa jalan kaki, bro? Tak mampu aku. Oke, kita tujuan sampai. Anda berada di sebelah kanan. Kanan ya? Lewat sini bisa nggak? Pite terbang kau, terbang kau, nggak terbang pite ini. Oh ini dia, ini dia, ini dia. Tujuan kita, BB. B, nyasar aku. B. Ya Allah, aku diblokir anak kok. Apa orang ngerti we? Yang kau tak duduk. Wow. Oh, sama yang tak blokir mas. Wah ini rame ya. Wah ini padepokane ini lor. Ini lagi ngapain mas eh? Ya kuwi lo bedae. Bayu. Bayu. Tak kira amben tenan lur. Nah karep muni ngono ya songkan lho. Kira lho. Oke lur, jangan lupa subscribe pokoke. Endi to? Wis to cilik iki to. Alah, mau aku berikan bengkel.